Oke, kita pilih karakter. Wow, ada banyak sekarang karakternya, bukan cuma cowok cewek, tapi kita pilih warna kulitnya, guys. Gue mau pakai Lukas yang ini aja, guys. Kiri bawah yang rambutnya pirang. Namanya Rio deh, nama gue aja. Namamu Rio, iya bro. Rivalnya Barry ya. Despite the exploration team, best effort, the rare only color Pokemon detection. The rumor that Gyarados failed to appear, even threatening to the crestfallen team. Jadi berita tentang Red Gyarados ya, mau diinvestigasiin. Karena ada Nintendo Switch-nya, guys. Wow, dulu kagak ada, guys. Wow, jalannya seperti ini. Bertertwik, gue sebenarnya pingin tertwik sih, tapi mau Infernape aja. Api langka soalnya. Kita bertemu ibu kita. Rio, Barry tuh manggil kamu beberapa waktu yang lalu, katanya. Jadi kita disuruh ketemu Barry. Disuruh siap-siap dulu ya. Jangan ke rumput ya. Bakal diserang Pokemon, belum punya Pokemon. Oke. Kita bakal ke... Profesornya mana sih? Kita kan nggak boleh ke Tallgrass ya. Jangan ke sini. Barry nyari kamu katanya. Itu dia. Maknya down ya, tapi kan gue pakainya Lukas. Oh Rio, aku mau ke lake. Mau ke danau, kamu harus datang juga. Jadi kita mau ke danaunya Red Gyarados dulu ya. Yang ada di berita. Mesti balik lagi, kenapa nih? Wah, aku lupa sesuatu. Apa yang dia lupa, bro? Kita lanjutkan. Kita langsung ke rumah Barry ya. Oh, dia mengambil persiapan ya. Tas dan lain-lainnya. Halo Rio, kita mau ke danau sekarang. Aku nunggu di jalan. 10 miliar 10 juta dolar kalau kamu telat. Ini ada auto save-nya setiap masuk ke ruangan. Tet. Kamu lihat berita yang di TV kan? Pencarian Red Gyarados yang di danau. So got me thinking, I'll bet our local lake has a Pokemon like that. Dibilang dia bertaruh di danau lokalnya punya Pokemon seperti itu juga. Di TV-nya kan bukan danau yang di sini. Jadi kita bakal ke danau lokal di Sinnoh. Kayaknya masih sama Gen 4, nggak kayak dulu nggak ada Sylveon. Iya nggak ada, guys. Kan di sini nggak ada tip Fairy. Halo Narendra. Wah, ada Dawn dan Profesor. Something appears to be different than it was before. Katanya sesuatu menjadi berbeda dari sebelumnya. Are you enjoying back in Sinnoh after being away for 4 years? Banyak spesies langka Pokemon di Sinnoh katanya. Dia profesional, guys. Ini lagu paling gue suka, guys. Dari gen ini. Kan sering gue jadiin background. Daun dan Profesor kembali, tapi tasnya ketinggalan, guys. Apa maksud mereka berdua katanya? Eh, Rio, ayo kita cek itu. Hah? Jangan datang ke rumput tinggi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kan dikit doang katanya. Ah, ini ada koper. Kayaknya orang-orang itu lupa mengambilnya. Gimana kalau kita balikin? Tapi siapa mereka? Aku dengar dia memanggil mereka memanggil Profesor. Waduh, tapi kita diserang Starly tiba-tiba. Hah? Pokemon? Apa yang terjadi? Skopernya kebuka langsung, guys. Wah, lihat Pokeball itu. Apa yang kamu mau? Ada Turtwig, the tiny leaf Pokemon. Ada Chimchar, Chim Pokemon. Ada Piplup, the penguin Pokemon. Oke, pada pil monyet. Kita cosplay suaranya dulu. Kita pilih Chimchar. Langsung lawan Starly. Asik. Koki kakak kokek. Langsung, guys. Kamar pertama kita. Oke. Kita battle scratch. Kita cakar. Kita garuk, guys. Menggaruk burung. Siapa ingin menggaruk burung, guys? Dia ngelir.
attack kita turun, tidak apa-apa guys. Halo sus, nggak telat kalau like. Wah ada donat lagi. Bikin vote, oh ya harusnya tadi bikin vote, tapi vote emang bisa 3 ya? Gak tau gua. Tegaruk lagi guys. Lihat, pantat berapi membara, betul guys. Oke, mati burungnya guys. Burungnya digaruk guys. Halo Noval. Wah, Cimcar lu sangatlah keren. Tapi Piplupku lebih hebat daripada punyamu. Itu Pokemonnya orang lain. Tapi kita bisa menggunakannya. Orang itu nggak bakal masalahin kan? Eh, daunnya dateng. Halo Derajat, halo Kitler. Ah, kopernya. Profesor bakal sangat furious jika aku menghilangkannya. Oh no, apakah kamu memakai Pokemon yang ada di sini? Oh, iya. Oh tidak. Apa yang akan Profesor katakan? Ini tidak akan menjadi baik. Aku akan membawa kopernya sekarang. Apa maksudnya itu? Aku nggak tahu apa yang terjadi. Ayo pergi dari sini. Pokemonku sakit gara-gara battle. Kalau kita diserang Pokemon lain, kita mungkin ada dalam masalah. Oke, langsung. I know we have to go return this Pokemon. But I want to spend just a little more time. Oke, okay. Jadi Barinya pengen mengembalikan Pokemonnya, tapi dia pengen nge-spend waktu dikit lagi. Kalau kita tuh kayaknya katanya pengen langsung balikin, soalnya bukan Pokemon kita katanya. Hey, itu orangnya. Orang tua itu melihat kita. Aku dengar dari Dawn, kamu menggunakan Pokemon itu. Biarkan aku melihatnya. Chimchar dan Piplup. Wah, jadi begitu. Dawn, aku akan kembali ke laboratorium. Oke, Profesor. Tunggu aku. Aku rasa kalian harus datang ke laboratorium. Oke, dadah. Kita sambil dubbing suaranya ya. Apa kegilaan ini maksudnya? Maksudku, jika dia marah, dia harusnya tuh teriak kepada kita. Tapi dia tidak teriak. Dan dia tidak mau Pokemonnya kembali. Weh, Randy Clippers, welcome to Alpha. Thank you udah join member. Benak. By the way, sorry banget yang chatnya gak aku baca. Gue sambil record soalnya guys. Nanti mau gue edit, mau gue kontenin soalnya. Emang agak ngalangin tulisannya. Oh iya. Ada apa? Kata ibunya. Wah, aku tidak percaya itu terjadi kepadamu. Aku sangat bangga denganmu dan Barry. Profesor bilang, profesor yang kamu mention kayaknya Profesor Rowan yang tinggal di Saint Gemtown. Harusnya kamu harus mengunjungi Saint Gemtown. Ini namanya. Oke. Ini mau crossing. Bukan guys, ini Pokemon Brilliant Diamond. Oh ya, pakai ini. Dikasih sepatu lari guys, sepatu running sama mak kita. Terima kasih Ibu. Merknya apa nih sepatunya guys? Oke, akhirnya kita bisa berlari guys. Halo Bima. Kok ketugel gitu ya larinya ya? Tuh, otomatis lari guys. Ini rute awal. Hai. Gue pengen nangkep Starly tapi belum punya Pokeball. Pokemon gue sekarat gak sih? Wih, menunya kayak gini guys. Gigi juga. Keren juga coy. Oke, kita udah sampai di Saint Gemtown. Oh, jadi di situ kamu. Ayo, ikut bersamaku. Profesor sudah menunggu. Waduh, ada donat lagi, kaget gue. Ini adalah laboratorium Profesor. Ayo masuk. Tuh. Si Barinya udah di sono. Oh, itu kamu, Rio. Orang tua itu dia tidak menyeramkan. Barinya pergi langsung, guys. Wah. Langsung masuk, guys.
Oke, lagu ini lagi guys. Lagu yang bikin kangenin. Wah, akhirnya kamu datang, Rio. Biarkan aku melihat Pokemonmu lagi. Jadi Pokemonnya terlihat bahagia. Oke, aku akan memberikan Chimchara untukmu. Maukah kamu memberi nickname-nya? Gua gak usah ngasih ya guys, please. Gua gak suka ngasih nickname ke Pokemon. Sebenarnya mau sih, tapi gua gak suka guys. Naren Berry, temanmu Berry memberitahukan aku apa yang terjadi di danau itu. Aku dengar kamu battle dengan sangat baik. Padahal pertama kalinya kita battle. Oke, ayo pindah ke topik utamanya. Ada sesuatu yang aku pengen ngasih tahu ke kamu. Nama aku adalah Rowan. Aku belajar tentang Pokemon. Nama aku pengen tahu ada jenis-jenis apa aja Pokemon yang tinggal di Sinnoh Region. Untuk melakukan itu, aku butuh untuk mengoleksi data menggunakan Pokédex. Oke, jadi dia bakal ngasih Pokédex-nya ke kita. Kita yang bakal ngelengkapin Pokédex-nya. Oke. Itu akan otomatis merecord. Sudah tahu, Pak. Seperti Pokédex-Pokédex pada umumnya nih. Ketika kamu jalan ke rute 201 dengan Pokemon, apa yang kamu rasakan? Ditanya. Aku hidup selama 60 tahun. Dan sekarang aku merasa... I get a thrill when... Thrill itu apa sih, guys? Now you should know that there are countless Pokemon in this world. Ada Pokemon yang tidak terhitung di dunia ini. Banyak, guys. Oke, ayo mulai. Petualangan pertama kita dimulai. Jadi Dawn pilih Turtwig. Soalnya sisaannya. Nama aku adalah Dawn. Aku menolong profesor untuk Pokédex-nya juga. Sama kayak kita, katanya. Yay. Sebenernya bagus kok. Dia akan menjadi mentor kita dulu nih. Ikutin aku. Dia mau ngajarin tentang kota dulu. Oke, sudah tahu, Mbak. Sudah tahu, Mbak. Ini Pokemon Center, kan? Tempat nge-heal. Ya. Ini Pokemart. Pokemartnya kayak begitu, guys. Kayak kaca semua. Oh iya. Ini rumah siapa? Rumahnya Dawn. Kita beli Pokeball dulu kali ya. Tangkap Starly. Biasa di rute awal tuh Pokemon bagus-bagus guys. Mbak, mau beli Pokeball dong. Duitnya langsung 8.000 coy. Banyak banget. Beli 20 lah. Terima kasih Pokeballnya. Dapat 2 Premier Ball lagi. Bagus. Kok malam pakai jam US? Switch gue jamnya ngaco. Nah, gamenya Pokemon Brilliant Diamond, guys. Oke, kita masuk ke rute 202. Ada Dawn di sana, di rumput. Apa yang dia lakukan, guys? Rio, bukankah aku berkata keluargamu menolong profesor, nah? Katanya kita disuruh laporan ke mak kita dulu. Daripada mak kita nyariin, guys. Siapa yang sering kabur tanpa ngasih tahu emak terus dicariin emak, guys. Ntar kayak dia nih. Kita harus laporan dulu, guys, biar gak cariin. Mak, izin pergi, mak. Ada apa, Rio? Hah, Profesor Rowan bilang kamu untuk melakukan sesuatu yang sangat besar. Oke, lakukan itu. Dikasih guidebook. Guidebook nih buat apa nih? Oh, ini pertanyaan-pertanyaan. Kayak guide-nya doang, guys. Gak butuh sih. Ini game baru ya, betul. Sesekali balik dong, kata mak kita. Oke, mak. Siapa lagi yang datang? Oh, ibunya Berry. Permisi, apakah Berry ada di sini? Oh, tidak. Dia gak ada di sini. Mungkin dia sudah pergi. Berry-nya udah adventure duluan, guys. Sudah berpetualang duluan. Oke. Jadi maknya Berry titip salam. Nih. Oh, parcel ternyata bukan salam, guys. Dibawain parcel untuk si Berry. Oke. Mantap. Terima kasih. Oh iya, ada sesuatu yang kamu lupakan. Pakaian kita, guys.
Kita sudah memakai kostum yang sangat bagus. Kalian mendukung biar nggak noleb, betul guys. Kita langsung memulai petualangan kita di Pokemon Brilliant Diamond. Salah jalan. Siapa nih? Oke, Starly guys. Langsung tangkep. Tapi kalau cowok ya, gue maunya nangkep Pokemon kalau cowok guys. Kecuali Kirlia, Ralts. Starlynya cewek, gue bunuh deh. Cakar aja guys, kalian level. Kayak legend, yoi. Ini sama kayak Pokemon Platinum. Beda Platinum sama Diamond Pearl. Kayak Diamond Pearl sih. Beda dikit doang. Bakal DLC gak? Kayaknya enggak sih kalau kata gue ya. Ini kan benar-benar pure remake gak sih? Mau coba gamenya, nonton orang main dulu biar ngerti alurnya, biar gak bingung. Oke bro. Kita kembali ke rute 202 The Down. Wah itu bener. Aku belum melihat, memperlihatkan kepadamu cara menangkap Pokemon kan. Jadi kita diajarin cara nangkap Pokemon dulu sama Down nih. Oke, terima kasih Down sudah mengajarkan. Kamu baik sekali. Dia mengeluarkan Turtwig-nya. Sudah diajarin cara tackle guys. Halo Master Turtle. Damage-nya satu guys, speed-off-nya. Lama banget ngajarinnya ya. Ya, cepat-cepat pencet pokebolnya. Langsung use item. Kita yang ngajarin Down guys. Kalau kombi cowok mau nggak mau. Salazel juga nggak mau. Salandit. Cara menangkap Lord nih, diajarin cara nangkap Lord, betul. Ini Down-nya Lord Shaming guys. Masa Bidoof pakai pokeball guys? Harusnya Master Ball dong. Katanya lebih baik untuk menurunkan darahnya dulu. Oke, udah tahu bro. Ini sekali kasih pokeballs. Berapa ngasihnya? Satu doang guys, pelit juga. Oke, padahal kita udah beli 20 guys. Sudah membeli 20 pokeball dan dikasih satu pokeball. GG. Kita sekarang punya 21. Oke, trainer pertama. Wah, kamu trainer? Anjir, posenya gitu. Youngster Tristan menggunakan Starly-nya. Apakah nanti kalau udah tamat dia menjadi Star Raptor? Weh, ada yang donate, siapa nih? Dark SG, gue kalau ngomong Pokemon, gue absen pakai donate aja. Oke, okay, thank you is donate-nya. Makasih, bro. Kita garuk aja nih. Starly-nya sang Youngster. Sang Yonglek. Kok sakit banget dah? Gue kalah, guys. Waduh, gue ketek. Sakit bro. Gue cakar loh. Kayaknya kita harus ngeheal deh. Kok ini? Lah pokeball gue kok 40 ya? Jangan bilang tadi Down ngasih 20 guys. Wah kagak punya potion guys. Masa gue kalah sama Youngster ya? Oh dia growl guys. Siapa yang kecewa guys? Kalah sama Youngster pertama. Oh dia grow lagi, nggak jadi kalah guys. Menggaruk burung yang punya burung tuh guys. Menggaruk burungnya Youngster. Kita garuk terus burungnya guys. Sampai nggak gatal. Kita udah turun 3 kali, ngepur dia guys. Sengaja kayaknya nih. Sekarang gue ketek nih pasti. Oh enggak. Dia emang ngepur guys, emang growl terus. Minecraft nggak main, tapi jarang. Ini masih ada potion di PC rumah. Oh iya, lupa diambil guys. Dapat 6. Naik level. Seret XP-nya? Nggak seret. Seretnya tuh kalau lawan wild sih. Terlalu kuat katanya. Dianya aja ngepur guys. Kita nge-heal dulu guys. Kalau nggak kita bakal mati di jalan. Aduh, ketemu wild. Wah. Kriketot. Ajar ya. Bakar. Udah bosan gak apa tuh. Langsung main dong Darkness.
Ini mantep ini nih, yang ditunggu-tunggu nih. Ini udah senapan tentang main Pixelmon, soalnya ini kayak denger mulu. Ya biasa aja sih sebenarnya. Gue lebih suka Pokemon original daripada Pixelmon. Eh, Kriketot-nya mati, XP-nya berapa? Lumayan kok. Oke, kita heal dulu. Gila, Pokemon Center-nya bagus juga, guys. Lantainya mengkilap nih, udah dicet. Udah dicet lagi. Udah dipel, guys. Abis dipel kayaknya. Lantainya mengkilap banget, coy. Wih, lagu Pokemon Center-nya juga jadi santuy banget. Kita beli potion dulu deh. Patahnya, guys. Nggak usah banyak-banyak. Pakai shader, iya, guys. Pakai shader, betul. Lantainya mengkilap. Halo, Hilman. Misalnya baru melek sesuatu. Mungkin sih. Nanti kita diskusinya DM Discord aja, DM Discord. Tangkap sih, mau yang cowok. Kita on trainer kedua nih. Last Natali, tapi kita udah punya Ember. Waduh, dia langsung ngeluarin Lord lagi. Lord Bidoof langsung dikeluarkan, guys. Kalau Lord cowok tangkap enggak kayaknya. Kita bakar langsung nih STAB nih. Kita udah nggak menggaruk lagi ya. Tapi membakar. Dia Ember nggak, dia Growl nggak apa-apa. Ember special attack. Yang cowok adalah paling kuat strip banget. Gak ngaruh, sebenarnya kagak ngaruh sih, guys. Udah kebiasaan dari dulu. Kalau yang shiny terus cewek tangkap. Kalau shiny mah tangkap. Wah, dia bawa dua Lord, curang nih, guys. Ini trainer terkuat. Pakai dua-duanya Bidoof, guys. Gimana bisa? Lord versus pantat api, betul, guys. Terbakar lagi nih Bidoof-nya. Maaf Lord. Kayaknya dia ngepur sih, nggak pakai judgement. Nggak apa-apa, dia ngepur doang Bidoof-nya, guys. Biar kita senang. Jurus andalannya nggak dipakai, guys, sama Bidoof-nya. Oke, ini rumputnya. Loh, kok nembus? Lawan trainer dulu, habis itu kita berburu Sinks. Halo Youngster Logan. Siapa Pokemonmu? Oh, dia pakai Sinks, guys. Kita pakai Chimchar. Oke, dia intimidate, attack-nya turun. Gua suka Pokemon tapi kita bakar ya. Langsung ke burn, guys. Halo Noven. Kalau Bidoof nggak pakai kekuatannya, iya guys, CCD. Padahal dia jago loh. Kita bakar lagi, guys. Langsung mati. Karena lebih kuat dari Cynthia, iya yang tadi tuh, yang cewek pakai dua Bidoof tuh jauh lebih kuat dari Cynthia kayaknya deh. Kita mengalahkan Youngster Logan dan dia kaget, guys. Wow, katanya. Oke, okay, Starly, please cowok, please cowok, please cowok, please cowok, please cowok. Yay! Scratch, kita garuk burungnya, guys. Pukul Riz, udah dong. Critical dong, bro. Oke, attack-nya turun, gak apa-apa. Kita langsung tangkap. Menggunakan Pokeball. Juga pilih kasih kelamin Pokemon aja kelihatan loh. Jadi Pokemon by gender, nggak tahu itu udah kebiasaan dari gue zaman main di Game Boy. Kita dapat Starly, guys, kita dapat burung. Burungnya sangat kuat, tapi burungnya kecil, guys, tapi kuat, nggak apa-apa. Dapat potion. Sings, please sing, 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 yes. Cowok nggak, cowok nggak, cowok nggak. Kita lihat gendernya. Wah, intimidate lagi, bagus nih. Udah lah, mau cowok cewek tangkap aja lah. Wah, cowok, makin mantap nih, poin plus, guys. Sings, intimidate, cowok. Halo Randy. Oh, di Thunder Shock. Kayaknya scratch sekali lagi deh, masih hijau.
Si Thundershock. Saatnya kita menangkap. Yeay, intimidate cowok, mantep guys. Yeay, udah ada XP share-nya guys, XP all. Dapat Sings, mantep bro.